Pemirsa, Fakultas Studi Islam Uniska gelar kuliah tamu membahas perkembangan dan isu terkini jejak ekonomi dan keuangan syariah. Fakultas Studi Islam FSI Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Uniskam MAB menyelenggarakan kuliah tamu dengan tema ekonomi dan keuangan syariah, perkembangan dan isu terkini. Yang mana kegiatan ini digelar di kampus Uniska Handil Bakti baru-baru tadi. Dalam kegiatan ini, pihak kampus Fakultas Studi Islam menghadirkan Dr. Lukian Tamani, Head of BSI Institute sebagai narasumber. Kuliah tamu ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang perkembangan terkini ekonomi dan keuangan syariah, serta isu-isu yang dihadapi di Kalimantan Selatan. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan kepada mahasiswa terkait isu perkembangan ekonomi perbankan. Dalam kegiatan ini diikuti oleh dosen dan mahasiswa FSI Uniska MAB. Dekan FSI Uniska MAB juga menyampaikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu bidang studi yang semakin diminati saat ini. Hal ini sejalan dengan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia yang terus bertumbuh. Apa yang berkaitan dengan penelitian? Penelitian misalnya contoh wisata halal, gitu ya. Karena saat ini lumayan digandrungi oleh masyarakat kita, tidak hanya dalam masyarakat lapisan menengah, tapi juga menengah ke atas. Nah, ini adalah potensi yang akan digali, salah satu yang menarik, dan ini kawan-kawan dari BSI ingin bersinergi antara dunia perbankan dengan perguruan tinggi. Nah, kebetulan di sini BSI menjadi partner untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Melalui kuliah tamu ini, pihaknya berharap mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam tentang ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat mahasiswa untuk mempelajari bidang ini lebih lanjut. Murtasia, Banjar TV.